John Mat Isa. Ha, John Mat Isa. Silakan John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu. Ha. Tu, saya tengok sekarang ni The Mahyudin ni dia lebih kepada bukan dasar untuk Melayu dah, lebih kepada dasar untuk memperjuangkan cita-cita pribadi dia sendiri untuk menjadi Perdana Menteri. So saya tengok sekarang ni banyak dah tersasar, dan diorang paling takut sekarang adalah kerajaan perpaduan ni adalah sangat kuat dan teruskan momentum ni ke PRU yang akan datang, insyaAllah, insyaAllah. Jadi apa yang saya harapkan sekarang, pemuda-pemuda yang ada sekarang dengan apa, kena keluar dan bersatu. Dan saya nampak dia orang punya, kata orang tu, dia orang punya apa ni, blueprint dia tak menjadi, dan orang dalaman dia kat dalam UMNO, dalam parti-parti lain pun sekarang pun dah berbelah bagi. Betul. Sebab betul. Tengok momentum kerajaan perpaduan itu. Betul, betul. So saya harap teruskan dengan apa dengan apa yang Datuk buat ni, cukup bagus, dan selamat maju jaya lah Tok. Terima kasih, terima kasih. Saya nampak geng-geng pro PN ni pun silat air bulan buat U-turn. Memang dia akan buat U-turn tu. Sebab apa? Tahun pertama dan tahun kedua adalah tahun yang crucial untuk dia orang tengok. Dalam kepala otak dia orang, dia orang tengok kerajaan perpaduan ni bila dia orang kuat, dan pada tahun ketiga akan membuahkan hasil. Macam kita tanam pokok lah tu. Dalam masa 5 tahun, hasil tu dah baru nampak. So sekarang ni radimah-radimah dah dapat kat rakyat, bukan daripada pemimpin-pemimpin tu. So apa yang UMNO sekarang pun dah strengthen balik perjuangan dia, apa semua. Kadang-kadang kita biasalah tu, kadang-kadang lari pada sikit-sikit lari tu biasa tu. Tapi bila kita duduk jemaah balik, duduk teruskan balik, saya nampak InsyaAllah, kekuatan tu, momentum tu ada. So saya harap gandingan dinamik dua apa ni, Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri kita, supaya dapat membuahkan hasil untuk rakyat tu. So kembali kepada RM3.60 duit kita, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okey tu. Kita target RM4 dululah. Kita target RM4 dululah. Kalau boleh nanti RM3.60, mana tahu tu. Bulan 9 lagi kita tak tahu. InsyaAllah, tak mustahil, tak mustahil. Tak mustahil. Sebab US akan turunkan dia punya dia punya interest. Kita tak tahu tu. Cuma saya nak sampuk sikit pasal you cakap yang mula-mula tu. Muhyiddin ni tak pernah fikir pasal Melayu. Ya, betul tu. Bukti yang paling jelas yang orang tak boleh nak petikaikan ni, bila mana Muhyiddin ditawarkan oleh baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 untuk bentuk kerajaan bersama dengan kerajaan perpaduan bersama dengan Datuk Seri Anwar pada selepas pilihan raya umum ke-15. Kalau ada sekelumit pemikiran nak fikir tentang anak bangsa Melayu, nak fikir tentang Islam dalam jiwa Muhyiddin ni, dia patut terima saranan baginda tuanku. Kerana kalau dia terima saranan baginda tuanku, dia ada 73 kan, campur dengan Anwar ada 82 pH. Lepas tu dia menang lagi satu dekat Bagan Serai, dekat Padang Serai. So dia ada 156. 156 tu lagi ramai daripada yang Datuk Seri Anwar bentuk kerajaan bersama dengan 18 parti komponen ni, 148 saja. Kita ada lebih daripada 2/3, nombor 1. Tetapi jumlah ahli parlimen yang beragama Islam dan Melayu akan consist of 2/3 majority ahli parlimen yang ada dalam kerajaan. Maknanya daripada 156 ahli parlimen tu, yang Melayu dan Islam ada 2/3. Jadi Melayu dan Islam akan jadi sangat kuat kalau bersatu. Perikatan Nasional bersetuju, kalau Haji Hadi setuju, Muhyiddin setuju untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi pasal dalam hati dia tak ada fikir pasal Melayu, tak ada fikir pasal Islam, dia fikir nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Semaaf tu, saya itu yang akhirnya dia korbankan orang Melayu dengan orang Islam. Tapi ada juga Melayu-Melayu ni masih percaya dengan dia orang ni.
Pilihan raya di 6 negeri ni masih bagi lagi. Dia orang ni jadi kerajaan. Sampai kat Kelantan tu tinggal dua batu nisan. Terengganu kalah teruk. Ha? Lepas tu, apa ni, Kedah pun mereka boleh menang. Jadi bagi saya lah, bagi saya. Saya haraplah trend apa yang berlaku di negeri ni, kan, akan membawa perubahan di negeri-negeri majoriti orang Melayu ni lah. Saya harap. Saya harap untuk kawan-kawan yang mana yang pernah U-turn tu balik-balik ke pangkal jalan, duduk balik, strengthen balik UMNO. Betul. UMNO ni kita sayang tu. Kita dulu, mak ayah saya cakap, kalau toreh darah tu, nampak darah UMNO tu. Saya dilahirkan keluarga UMNO. Jadi pada 98 saya tengok keadaan Anwar Ibrahim apa semua, jadi saya lebih pada fikir tu. Masa 2018 saya salah satu orang yang jadi ahli bersatu seumur hidup. Saya potong kad pada 2020 tu. Saya potong kad 2020 sebab saya tengok benda-benda ni dah tersasar jauh. Apa yang boleh balikkan kita punya kata jis adalah UMNO. Jis Melayu tu adalah UMNO. Itu yang saya lihat tu. Jadi saya sebenarnya dah lama nak masuk untuk punya live, dah lama ikut, nak ikut Tampak Ratuk sampai nak pergi kedai sate tu dulu. Saya dengar dah tak tutup kan. Jadi saya nak personally nak jumpa Datuk. Tapi ya lah, nak borak lebih panjang kan tu kan. Boleh. Jadi apa yang saya harapkan lah kali ni adalah mana yang sekarang ni dulu dapat gadimah daripada Mahyudin untuk kata orang menghasut orang-orang UMNO, orang PKL, orang Amanah untuk kata orang tu join dia orang. Balik-balik pangkal jalan, tengok dasar, tengok kata orang vision dan mission UMNO tu balik. Saya rasa ni dah cukup kuat tu. Saya harap kerajaan ni dapat maju jaya, dapat balikkan galimah tu bukan pada pemimpin, pada rakyat-rakyat. InsyaAllah, insyaAllah. Itu sahajalah tu. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada seorang lagi. Ada dua orang. Syed Razif.